Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْقُرْآنُ سُورَةُ التَّوْبَةِ آيَةُ 20 sampai ayat 21. Ibu-ibu jamaah Masjid Jami' Muhammadiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dapat menghadiri wirid mingguan. Moga apa yang kita laksanakan ini akan menjadi amal soleh bagi kita hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat beriringkan salam buat Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabiullah kekasih Allah, seorang Nabi yang selalu tegar, selalu kuat menghadapi berbagai macam rintangan-rintangan dakwah. Itulah yang dialami oleh Nabi. Alhamdulillah berkat perjuangan beliau kita hari ini menjadi seorang muslim, insyaallah menjadi muslim-muslimah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a.
Barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, wa huwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah, hatta yarji', sampai dia kembali lagi ke rumah. Jadi ibu-ibu, insyaallah kita yang hadir di majelis ilmu ini pahalanya sama dengan pahala orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau cerita beruntung, maka beruntunglah ibu-ibu pada siang ini. Kenapa beruntung? Karena waktu yang 1-2 jam ini dimanfaatkan untuk hadir di majlis yang sangat mulia ini. Maka selalu istiqomah melakukan amal ibadah, jangan ada kaitannya dengan orang lain. Bapak nak pai wirid dek deh, malah nak bapak itu kurangnya sakit dek. Ya kan? Nah, jangan itu jadi alasan. Yang penting ada ustaz, ada ceramah, aku tetap hadir. Itu namanya istiqamah. Yakinlah ibu-ibu, apa yang kita laksanakan ini semuanya adalah kegiatan yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ceramah kita pada siang hari ini judulnya adalah Spirit Hijrah Membentuk Pribadi yang Lebih Baik. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita berada tepat 1 tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah. Jadi suasana tahun baru Islam kita ini. Cuma gemannya tak terasa betul. Karena bagi kita umat Islam bukan berpoya-poya, bukan kegiatan-kegiatan yang tak punya arti. Tapi bagi kita tahun baru Islam itu kita maknai dalam artian yang positif terhadap diri kita. Jadi hari ini kita sudah berada di tahun baru Islam. ...1444 Hijriah. Jadi hari ini tepat tanggal 1 bulan 1 Muharram. Jadi kalau hitungan bulan Islam itu Muharram, Safar, Bilawal, Bilakhir, Jumadilawal, Bilakhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Sawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kemudian kembali lagi ke Muharram. Bagi kita ibu-ibu, tahun baru Islam ini itu memiliki sejarah yang sangat-sangat berarti dalam sejarah perjalanan agama kita ini. Makanya semasa Khalifah Umar bin Khattab,
menetapkan bahwa tahun baru hijrah itu dihitung ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi dimulai ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Kenapa dimulai ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah? Kenapa tak hari lahir Nabi? Kenapa tak hari wafat Nabi? Kenapa tak ketika Nabi pertama kali menerima wahyu? Tapi kenapa dimulai ketika Nabi hijrah? Sebab ibu-ibu, hijrah itu punya makna yang sangat-sangat besar terhadap perjalanan kehidupan kita ini. Maka saban hari seorang muslim itu dia tidak berhenti hijrah. Saban waktu, saban hari, saban saat seorang muslim itu selalu dia berhijrah. Selalu kita berhijrah. Maka ada dua makna hijrah ini, ibu-ibu. Pertama, ada yang disebut dengan hijrah makaniyah, hijrah pindah tempat. Makan itu artinya tempat. Jadi yang pertama, hijrah tempat, pindah dari satu tempat, minal makan ilal makan, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu namanya hijrah. Jadi kalau kita dari kampung pergi ke Dumai, itu namanya hijrah. Itu hijrah fisik. Itulah yang telah terjadi pada diri Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lahir di kota Makkah, dibesarkan di kota Makkah. Lalu dia tinggalkan kampung halamannya, pindah ke Madinah. Kenapa Rasulullah pindah meninggalkan kampung halamannya? Ini namanya faktor perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi hijrah itu karena perintah. Maka kalau kita baca sejarah itu, tak aman lagi kota Makkah. Yang masuk Islam disiksa. Ya kan? Kekejaman orang-orang kafir Quraisy itu semakin menjadi-jadi. Beribadah tak lagi tenang. Maksiat terjadi di mana-mana. Nabi berdakwah itu saban hari dihalangi. Bahkan berbagai macam cara orang ingin, bahkan sampai ingin membunuh Nabi. Jadi tak aman lagi. Nabi tak aman, sahabat tak aman, agama tak aman, sudah terancam. Akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi untuk meninggalkan kota Makkah, lalu dia pindah ke Yasrib, Madinah. Jadi begitulah ibu-ibu, beratnya Nabi itu dahulu menyebarkan agama. Ya kan? Mengorbankan harta, mengorbankan pikiran, mengorbankan waktu. Dianiaya, dizolimi, diintimidasi, dan lain-lain sebagainya. Tapi Nabi tetap sabar. Nabi tetap sabar dia. Kenapa Nabi sabar ketika dia menyampaikan agama ini? Karena Nabi yakin bahwa yang ia sampaikan ini adalah sesuatu yang benar. Yakin ini adalah al-haq yang benar.
Akhirnya ibu-ibu jamaah sampailah Nabi di Yasrib di Madinah. Kaum asli Madinah namanya kaum Ansar, sahabat yang pindah dari Makkah ke Madinah namanya kaum Muhajirin. Kaum Ansar dan kaum Muhajirin itu di Madinah, mereka itu menyatu, bersaudara. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan nikmat Allah lah kamu bersaudara. Allah satukan hati mereka, kaum Ansar, kaum Muhajirin, Allah satukan. Maka jadilah dengan nikmat Allah itu mereka bersaudara. Yang Muhajirin muslim, yang Ansar muslim, akhirnya Allah satukan hati. Apa maknanya itu? Bahwa di dalam Islam ini yang menyatukan hati kita adalah karena kita itu bersaudara. Bersaudara karena akidah. Jadi semestinya itu di tengah masyarakat Islam itu tidak ada yang namanya permusuhan. Saling hina, saling caci, saling jelek-jelekkan. Ya? Saling hasud, saling zalimi, itu semestinya tak ada. Di tengah-tengah masyarakat umat Muhammad semestinya tak ada. Apalagi kalau membunuh saudaranya. Kalau cuma lihat berita di televisi, kan berita pembunuhannya. Ya, ini bunuh ini. Makanya kata Nabi, barang siapa membunuh seorang muslim saudaranya, sama dia membunuh seluruh manusianya. Jadi kalau ada orang membunuh seseorang, itu hukum dosanya sama dia membunuh seluruh manusianya. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah inilah yang dimaksud dengan hijrah makaniyah, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, ada yang disebut dengan hijrah maknawiyah, hijrah secara makna. Bukan hijrah fisik, tapi memaknai hijrah dalam kehidupan kita. Dan hijrah secara makna ini tidak akan pernah berhenti sampai kita ini mati. Maka harus setiap saat, setiap waktu kita melakukan hijrah terhadap diri kita ini. Mungkin orang dahulunya dia syirik, kemudian berubah menjadi tauhid. Dahulunya dia sombong, kemudian dia berubah menjadi tawadhu. Itu hijrah. Hijrah dari kikir menjadi dermawan. Hijrah dari malas beribadah menjadi rajin beribadah. Hijrah dari berbuat maksiat lalu berbuat yang baik-baik. Hijrah dari perbuatan-perbuatan yang tercela kepada perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah. Jadi memaknai hijrah itu selalu terjadi di dalam diri kita. Itulah yang dimaksud dengan spirit hijrah. Bagi seorang muslim tidak akan pernah berhenti. Kita mungkin dari satu sisi, ibu-ibu, hebat kita. Dari satu sisi kita hebat. Tapi mungkin dari berbagai macam sisi yang lain kita tidak hebat. Mungkin dari sisi sholat berjamaah hebatnya. Oh, sholatnya berjamaah 5 waktu, hebat. Tapi ketika berinfak tidak hebat ya. Apa bukti
sepertinya ketika berinfak itu tidak hebat. Dia tak tahu dia berinfak. Padahal semestinya dia bisa berinfak lebih banyak. Padahal semestinya dia berinfak mungkin bisa lebih besar daripada orang lain. Tapi dia tidak mau. Dari sisi berjamaah dia hebat, tapi dari sisi yang berinfak dia tak hebat. Maka disitulah peran kita selalu memperbaiki diri kita. Apalagi itu, ada jamaah ketika wirid itu rajin, tapi tak ibu-ibu di sini dong. Kalau ibu-ibu di siko, ibu dah elok kesatuan. Wirid rajin. Udah bertahun-tahun dia wirid, tapi kadang-kadang di rumahnya masih buka kepala aja. Maksudnya bukan kepala, boleh buka enggak? Rambutnya nampak. Ya kan? Dari segi wirid hebat, dari segi zikir hebat, dari sholat berjamaah hebat, tapi dari sisi yang ini tak hebat. Ya kan? Ada juga orang zikirnya hebat, baca Quran hebat, sholat berjamaah hebat, tapi dari segi ucapan tak hebat. Ya. Satu hari itu kalau mengecek, kalau tidak sakit hati orang, tenyok, anda lama makannya. Ngomongnya asal-asal saja. Makanya kata Nabi, orang Islam adalah orang yang selamat orang lain dari lisan dan tangannya. Kata Nabi dalam hadis sahih. Jadi seorang muslim yang baik itu, apabila orang selamat lisannya dari perbuatannya, itulah dia. Jadi selagi ucapan-ucapan kita ini masih menyinggung orang lain, masih menyakiti orang lain, ya kan? Masih menzalimi orang lain, masih menggibah orang lain, berarti kita belum sempurna muslim kita. Nah, makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi spirit hijrah ini akan selalu ada dalam diri kita dalam rangka memperbaiki diri dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hijrah ini harus kita lakukan? Kenapa hijrah ini tidak boleh berhenti dalam diri kita? Kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena hijrah ini mendapatkan keistimewaan dari Allah itu sendiri. Jadi saban hari orang yang melakukan hijrah, saban hari orang selalu memperbaiki dirinya, saban hari orang selalu memperbaiki diri dan amalnya. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, banyak keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Di antaranya, pertama kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah, hajaru artinya orang yang hijrah, wajahadu fi sabilillah, orang yang berjuang di dalam Allah, ulaika yarju rahmatullah, mereka akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan rahmat itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang beriman, orang yang hijrah, orang yang berjuang di jalan Allah, mereka mendapat rahmat dari Allah. Ini keistimewaannya. Sebab kenapa? Sebab hidup kita ini kalau kita tidak mendapat rahmat, itu berbahaya. Ya, kalau kita tak dapat rahmat, tak mendapat kasih sayang dari Allah, apa yang bisa kita banggakan dalam hidup ini? Dapat jabatan, Allah murka dengan jabatan. Dapat harta, Allah murka dengan hartanya. Allah tak rido dengan ini, tak mendapat rahmat. Maka oleh karena itu orang-orang yang selalu hijrah di jalan Allah, dia akan mendapat rahmat. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau tidak rahmat yang dapat, tentu murka Allah yang kita perbuat. Ini yang paling kita takuti. Kalau Allah sudah murka, habislah hidup kita ini. Ingat? Kalau Allah sudah marah, lalu kepada siapa lagi kita mengharapkan pertolongan dalam hidup ini? Maka kita gapai terus rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 20. Keistimewaan orang yang hijrah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ahzamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang mereka beriman dan mereka hijrah dan mereka berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri mereka, a'zamu darajatan indallah, amat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak bangga dalam hidupku ini kalau awak mendapat darajat dari sisi Allah itu. Mendapat pangkat itu. Allah muliakan kita. Siapa di antara kita ini yang tak bangga dalam hidup ini kalau Allah mengangkat derajat kita ini? Maka untuk mengapa derajat yang mulia di sisi Allah, beriman, hijrah, dan berjuang dengan harta dan jiwa anda. Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila adsabikum wala zuwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupamu, Allah tidak melihat kepada bentukmu, tapi yang dilihat oleh Allah hati dan amal perbuatan. Jadi nilai kita ini bukan yang nampak ini, enggak. Ya kan? Nilai kita itu di hati kita, di amal kita. Kalau yang nampak ibu, aku bisa dipolis-polis orang. Ibu kan pernah cari kan, orang umur 70 tahun, bantu umur 80 tahun. Perempuan umurnya lah 70 tahun, perempuan kok yang gaib, nyolah gaib kan? Tapi dari segi rupa bisa kayak orang umur 20 tahun. Bisa dibentuk orang. Tapi Allah tak melihat rupamu, Allah tak melihat posturmu, Allah tak melihat wajahmu.
Tapi yang dilihat oleh Allah itu adalah hati dan amal perbuatan. Hati kita ini ada enggak takut dengan Allah? Hati kita ini ada enggak harap dengan Allah? Hati kita ini merasa dekat enggak dengan Allah? Hati kita ini selalu enggak berzikir dengan Allah? Itulah yang dinilai. Makanya ibu-ibu, berzikir kau tak boleh lapai. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, berzikir, berzikir, berzikir. Yang tak boleh berzikir itu cuma di WC. Keluar dari WC, sampai kita tidur, bahkan tidur kembali, zikir dengan Allah itu tak boleh putus. Maka kata ulama, kalau zikir ingat Allah itu putus, ketika putus, ketika itu dia meninggal, maka dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan sesat. Makanya kita makan ada zikirnya, doanya kan. Sesudah makan ada doanya, zikirnya. Kalau kita tidur ada zikirnya, ada doanya. Sesudah tidur ada zikir, ada doa. Ketika sedang tidur ada rasanya yang mengganggu kita, jin atau setan, lalu ada zikirnya mengusir-usir setan dalam diri. Itu apa artinya? Jadi hidup seorang muslim ini tidak boleh putus dari Allah. Sebab nilai manusia itu di situ. Orang yang beriman, orang yang hijrah, orang yang berjuang, a'zamu darajatan indallah, amat besar derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, surat Al-Anfal ayat 74. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah dan mereka yang berjuang di jalan Allah, walladzina awaw wa nasaru, dan mereka yang memberikan perlindungan dan pertolongan terhadap kaum-kaum Ansar, kaum Muhajirin. Ini yang dimaksud ayat ini dulu. Ketika kaum Muhajirin datang dari Makkah ke Madinah, yang orang asli Madinah ini namanya kaum Ansar. Walladzina awaw, dan orang-orang yang memberikan perlindungan terhadap kaum Muhajirin. Datang kaum Muhajirin dari Makkah, yang belum makan disiapnya makan, yang tak ada rumah disiapkannya rumah, yang tak ada pekerjaan disiapkannya pekerjaan, bahkan yang tak ada bini disiapkannya bini. Walladzina awaw wa nasaru, dan memberikan pertolongan, ulaika humul mu'minuna haqqan, dan mereka lah orang beriman yang sebenar-benarnya. Jadi apa maksudnya ibu-ibu jamaah? Beriman, hijrah, berjuang, lalu memberikan perlindungan, pertolongan kepada saudara, mereka lah orang-orang beriman yang sebenarnya. Jadi kita ini ibu-ibu, sepanjang bisa menolong saudara kita, maka tolonglah dia. Ya. Sepanjang kita bisa membantu orang lain, bantulah dia. Sebab itu keberuntungan yang amat besar terhadap bukan hanya sekadar dunia saja, bahkan kelak sampai ke akhirat. Itu banyak hadisnya. Barang siapa yang meringankan penderitaan kesulitan saudaranya di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitan demi kesulitan dia kelak di akhirat. Barang siapa yang melapangkan masalah demi masalah yang dihadapi oleh saudaranya,
maka Allah akan memberikan kelapangan demi kelapangan kelak di akhirat. Jangan sekali-kali mempersulit orang lain. Datang orang ke rumah awaknya nak, ini hidup susah banget. Jadi ceritalah ke awak ini kan. Pinjamkanlah awak ini agak 200,000 saja. Kalau orang yang menilai secara ukhrawi, secara agama, secara diri dia, ketika dia bisa membantu, dia bantu. Wah, ini ladang ini kesempatan bagi saya ini. Memang dia yang saya tolong itu secara tak langsung saya telah menolong diri saya sendiri. Jadi ibu, kenapa orang sekarang banyak mencari pertolongan ke tempat rentenir? Ya kan? Itu di antara penyebabnya karena bagi orang-orang yang muslim yang mampu tidak mau menolong saudara. Ini yang dimasalah. Yang butuh duit, ini nomor HP. Cepat selesai. Duit ini bawa barasi bisa aja. Kapan ya? Ya kan? Mau 5 juta, 10 juta. Ada semua. Makanya kenapa jula-jula rentenir, ya kan, gentayangan terjadi di mana-mana hari ini. Di antara penyebab orang kaya, orang Islam yang kaya tidak mau menolong saudaranya yang miskin, yang membutuhkan. Ini masalah. Pergi ke sana tak dapat, pergi ke sana tak ada, pergi ke sana tak juga dapat. Apa ini? Kalau untuk sekolah anak, untuk kuliah anak, untuk yang lain mungkin bisa. Kalau sempat yang tak ada itu untuk dia makan, ini luar biasa. Makanya oleh karena itu apa kata Nabi? Ada thalathatun muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan seseorang. Di antaranya adalah kikir yang diikuti, sahun muntah, kikir yang diikuti. Jadi kalau ada orang yang kikir, sambili pakai karya lain, sambili karya bokeh dan muhasabah, itu bukan menguntungkan dia, itu pada hakikatnya adalah menghancurkan diri dia sendiri. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karenanya inilah yang Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 74 tadi. Orang yang beriman, orang yang hijrah, orang yang berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang berikan perlindungan dan pertolongan, mereka adalah orang mukmin yang sebenarnya. Lahum mawfiratu warizkun karim, bagi mereka rezeki keampunan dan rezeki yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu jamaah, ini yang ketiga. Yang keempat, kita lihat di dalam surat An-Nahl ayat 41. Walladzina hajaru fillah min ba'di ma zulimu lanubawwi'u bi annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirah akbar law kanu ya'malun. Ini ayat yang masih berkaitan dengan hijrah. Dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah dari sesudah mereka menzalimi, tidak melakukan penzaliman, lalu apa kata Allah? Sungguh akan kami menetapkan mereka di tempat itu, lalu mereka bisa membuat kebaikan di tempat.
tempat itu di dunia hasanah wal ajrul akhiratil akbar law kanu ya'malun. Artinya orang yang hijrah lalu dia pindah ke satu tempat, maka tempat itu Allah akan jadikan lahan untuk dia melakukan amal-amal kebaikan. Nah, coba cari ada sejarahnya ibu. Ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, apa yang terjadi di Madinah ibu? Memang luar biasa. Madinah itu berubah menjadi Madinah itu Munawwarah, menjadi kota yang penuh cahaya. Di Madinah itu, Makkah Madinah lah Islam ini berkembang ke seluruh dunia. Hampir 3/4 dunia ini dikuasai oleh Islam. Ini luar biasa. Sampai akhir negeri ini kan. Berkat Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah sampai di ketujuh hijriah Fathul Makkah, ketika Nabi menaklukkan kota Makkah. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da fath walakin jihad wal niyah. Jadi tidak ada hijrah sesudah penaklukan kota Makkah. Jadi setelah Rasulullah pindah dari Makkah ke Madinah, lalu setelah itu Rasulullah menaklukkan kota Makkah, apa kata Nabi? Tidak ada hijrah sesudah penaklukan kota Makkah. Yo kece ulama, itu artinya sampai hari kiamat Makkah Madinah itu tidak akan bisa dikuasai oleh orang-orang kafir. Yakinlah itu. Jadi la hijrata ba'dal fath, itu yo maknanya sampai kapanpun, sampai hari kiamat pun Makkah Madinah itu tidak akan bisa dijajah oleh orang kuasai orang kafir. Walakin jihad dan niat, akan tetapi jihad dan niat. Jadi jihad saban hari ini harus terjadi dalam diri kita. Hijrah mungkin, tapi jihad dan niat ini selalu berbaringan dalam diri kita. Apa yang dimaksud dengan jihad? Jihad itu artinya bersyukur. Bersungguh-sungguh kita. Ini orang banyak ibu-ibu bersungguh-sungguh untuk dunia ini. Ya tak? Kalau untuk dunia orang tidak peduli ujian depannya. Ya kan? Tidak peduli jauh jelaki. Tidak perlu sulit juga gampang. Untuk dunia apapun dikalahi orang. Tapi sudahkah kita jihad terhadap akhirat kita? Saya yakin ibu-ibu yang biasanya tidur jam 2, biasanya rutin tidur jam 2, kalau sudah masuk jam 2 ingin tidur, ya kan? Jadi jam lah jam 2, aku jam lah jam. Tapi ini kesempatan wirid mingguan sekali seminggu, aku hari ini tak tidur, aku pergi menghadiri wirid, padahal letih, padahal capek, padahal ngantuk capek itu dilawan, itu bermakna al-jihad. Baik tujulah itu yang suka ibu-ibu yang suka beribadah tengah malam, ya kan? Apa yang tak ngantuk? Jam 3, jam 1 hampir itu ngantuk. Lalu paling lama itulah tuh. Tapi karena kita ingin mengejar yang luar biasa, ingin mengapai fadilah yang lebih besar, ngantuk itu kita lawan. Melawan ngantuk itulah di makna al-jihad. Bersungguh-sungguh mengapai pahala dan ridho dari Allah. Maka menuntut ilmu jihad. Ibu-ibu ini kita ini dalam berjihad mulai. Mencari harta juga jihad. Kemudian berdakwah juga jihad. Ini ustaz-ustaz ulama-ulama yang berdakwah ini jihad.
Kalau ada yang meninggal ketika berdakwah ini mati syahid, meninggal syahid, ini jihad. Ibu-ibu kita yang nonton ilmu ini juga jihad. Apabila ada orang kafir mengusir kita di negeri ini, lalu kita berperang, itu namanya jihad juga. Jadi alhamdulillah untuk sekarang kita aman-aman, ya. Haji aman, sholat aman, ibadah aman. Tapi kalau suatu saat negeri ini kita diusir orang, ibadah dilarang orang, nah, itu jihad. Jadi jihad artinya bersungguh-sungguh. Ibu jamaah. Kemudian yang kedua, walakin jihad wa niat. Jihad dan niat. 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 Kalau orang tak ada niat untuk berbuat kebaikan, apalah pahala orang. Tak ada niatnya untuk berbuat baik ini, adalah pahala. Padahal semestinya niat dengan jihad itu berbarengan. Kenapa orang bisa melakukan amal kebaikan? Karena niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan itu diawal dengan niat, dan Allah membalas setiap sesuatu sesuai dengan niat. Apa yakin ibu-ibu yang datang berikut yang cuma cek? Apa itu? Mandana dan pengajian. Ya kan? Tidak ada niat lain. Mendengarkan pengajian. Niat. Maka dahulu ada sahabat yang pergi perang niatnya karena wanita. Ada? Ada dulu sahabat yang perang mengharapkan harta rampasan perang. Ya kan? Kata Nabi, jihad yang sebenarnya, niat yang sebenarnya adalah jihad niat yang ilallah wa rasulih, yang hijrah karena Allah dan karena Rasul. Itu makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita kerjakan itu baik, maka niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa saja baik, diridhoi, tidak dilarang oleh Allah, niatkan. Mudah-mudahan jadi amal. Itu niat kita, mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur berharap semuanya menjadi amal-amal kebaikan. Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin di tahun 1443 Hijriah ini ingin lebih baik kita. Ibu-ibu ingin lebih soleh dan solehah. Amal kita ini lebih baik. Maka ada beberapa usaha yang harus kita lakukan supaya ke depan ini lebih baik. Khusus yang berkaitan dengan urusan-urusan akhirat kita. Ingin kita lebih baik? Bukan ingin lebih jelek, tidak. Kalau selama ini sudah rajin, bagaimana lebih rajin? Kalau selama ini sudah taat, bagaimana lebih taat? Kalau selama ini sudah bersih, bagaimana lebih bersih, lebih suci, lebih baik? Minimal ada tiga cara ke depan lebih baik hidup kita ini. Pertama, selalulah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh sholat kita ini. Sehari semalam 5 kali kita sholat. Tapi kenapa sholat ini belum mampu membentuk kepribadian kita? Ya kan? Kita ingin sholat ini membentuk diri kita lebih baik lagi. Tapi kenapa tak lebih baik diriku ini? Maka harapan kita tentu kepada Allah. Ya Allah, pada Allah kita menyampaikan hati. Pengalaman demi pengalaman hidup, peristiwa demi peristiwa hidup yang kita lihat, yang kita saksikan, baik peristiwa pengalaman hidup itu sesuatu yang tak menyenangkan atau yang menyenangkan, maka tempat kita bertumpu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu pergi ke rumah sakit, lihat di ruangan observasi. Kalau
Saya lihat ke situ kan, ya Allah, orang senang komar. Kadang-kadang tidak tahu kita menjalin. Alat apa itu sudah dipasang sana. Kita sehat, mata sehat, telinga sehat, pikiran kita sehat, kita lihat. Apakah cukup menyaksikan itu saja? Ini tak menyenangkan. Kita enggak ingin seperti itu. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Maka sandarkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Ibu, pengalaman demi pengalaman hidup, peristiwa demi peristiwa hidup, yang baik yang kita lihat, yang tak baik yang kita lihat, semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya yang baik-baik itu terjadi dalam diri kita. Dan saya yakin bagi kita mungkin sudah banyak persoalan-persoalan, problema kehidupan yang kita alami. Saya yakin. Saya pun juga seperti itu. Pernah begini, pernah terjadi begini, pernah musibah begini, pernah begini, mungkin dan pernah. Tapi tumpuan kita yang terakhir, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, selalu bersungguh-sungguh bermujahadah dalam beribadah apapun. Maka dalam Quran, orang-orang yang berjuang di jalan Allah bersungguh-sungguh dia, maka Allah akan berikan jalan dari segala jalan-jalan persoalan dalam kehidupan. Orang yang berjuang, orang yang bersungguh-sungguh, maka Allah akan berikan jalan dari setiap masalah-masalah yang ia hadapi. Jadi yang kedua, bersungguh-sungguh bermujahadah. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti langkah-langkah orang-orang yang ikhlas. Umamiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Meniru langkah-langkah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tabah dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan ini. Maka oleh karenanya, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambut, kita peringati tahun baru Islam 1001 Muharram 1444 Hijriah ini dalam rangka memperbaiki diri kita, memperbaiki amal kita. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya, supaya hidup kita lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibu-ibu yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.